rasa ini adalah Hotel Cibubur. Ya, di sebelah kiri makanannya ada ruko, di kiri makanan ini namanya Cibubur Cibubur ya saudara. Survei lokasi di Citra Grand Cibubur CBD ya pemirsa. Oke, kita foto selfie dulu. Oke pemirsa, kita langsung jalan ya saudara. Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas ya, dan kita mau survei lokasi dulu di kawasan perumahan Citra Grand Cibubur CBD ya, untuk lanjut ke rumahnya Oas ya saudara. Saudara, tetangganya Kak Aji Jaguma itu tuh, ya kan? Oh, kita lihat pemirsa pemandangannya, keren banget ya saudara. Wah, cocok nih buat pindah alias segera ke kawasan perumahan Citra Grand Cibubur CBD saudara. Oke, pemirsa. Kalau sudah jalan ya saudara. Monumen
Instagram Cibubur CBD, aku foto selfie itu dulu buat jadi kenang-kenangan. Iya. Kita langsung berbelok kiri saudara. Kita mau jalan-jalan sore dulu sekalian survei lokasi nih saudara. Tepatnya di Citra Grand Cibubur CBD, Jakarta Timur, Indonesia. Oke, bisa. Tujuan kita ya kan. Oke pemirsa, jadi ini ya akses jalannya ya, dari kiri maupun ke kanan ya saudara. Oke, kita langsung muter balik ya saudara. Oke, itu dia tadi akses jalan yang akhirnya ke arah Bogor ya, dan kalau ke kanan ini ke arah Pulau Putih kalau tidak salah ya. Oke, kita langsung muter balik ya saudara. Dan ternyata benar ya, dari pantauan informasi arus lalu lintas yang dapat saya lihat ya saudara. Kita lihat pemirsa, di sini sedang berlangsung nih pembangunannya nih ya. Oke saudara, oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ya, dan jam 3 lewat ya. Kayaknya juga bisa tidur nih hari ini karena urusan gue banyak sekali. Habis casting sekaligus minggu lalu, sekaligus minggu ini gue screen test tadi sama ini tim Bukar Film Production buat project terbaru kita ya kan. Semoga saya harus dapat kontrak eksklusif itu ya dari Bukar Film Production. Semoga
saya harus kejar target, saya harus lolos testing, dan setelah itu gue bakal dapetin kontrak eksklusif ya dari production-nya. Kalau berhasil ya, doain kita ya. Kalau berhasil. Oke, pemirsa. Kita CPT. Di sini di sebelah kiri dan kanan saya ini adalah jalur pedestrian ya, kita lurus seperti ini. Oke, kita kerja dulu ya. Bentar ya. Dari yang di jalur sini aja ya kan. Ini cocok banget loh buat olahraga ya kan. Nah, ini katakan nanti karena hujan di Karya Cikgu Jakarta ya saudara, kita langsung berbelok ke kiri ya, para CKS Cilengsi Bogor saudara. Selamat. Oke, ini nih sambungannya nih, lanjutannya nih ya saudara. Oke, nah di sini nih di sebelah kanan saya nih kejadiannya nih ya, kecelakaan lalu lintasnya ya beberapa minggu yang lalu. Semoga vlog with Hans Edward episode kali ini dan video terbaru kali ini menjadi pelajaran untuk buat kita semua ya. Itu dia tadi explore suasana Citra Grand Cibubur CBD pada episode kali ini ya. Sampai bertemu di vlog with Hans Edward selanjutnya dengan konten-konten menarik yang wajib Anda simak ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya, Hans Edward. Hans Edward 7 juga di YouTube ini. Like, share, comment sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya.